Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Brio 1,2 tipenya ECKD Matic tahun 2015. Nah, ini yang sudah yang limited edition ya. Limited edition hanya keluar di tahun 2015 saja nih kalau nggak salah. Nah, ini sekilas tadi tampilan dari kiri, terus kanan serta bagian depan. Sekarang kita langsung saja kita lihat apa saja yang ada di Honda Brio ini. Nah, untuk ini bagian depan, sekarang kita mulai dengan bagian lampu ya. Nah, lampu dia sudah kristal reflektor. Nah, ini lampu besar, lampu dim serta lampu kecil. Nah, di bagian sini ada lampu sen. Nah, ini ada tambahan aksesoris ini apa namanya? Liscrom ya, Liscrom. Nah, di bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp. Nah, di sini ini ada dia secara keseluruhan mobil dilapisin oleh stiker ya. Jadi stiker warna aslinya dia warna merah. Nah, terus untuk bagian grill, ini grill dia ada chrome. Nah, ini di stikerin juga nih ininya lambang Hondanya. Nah, terus tempat naro plat, terus habis itu di bagian bawah juga ada ini apa namanya? Buat penambahan pendingin udara ya. Jadi masih ada kisi-kisi di bagian bawah. Nah, lampu juga sama. Dia sudah kristal reflektor di sebelah kiri, lampu besar, lampu dim, lampu kecil serta lampu sen. Nah, fog lamp juga sudah dilengkapin, dia kristal reflektor juga. Oke. Nah, untuk wiper sendiri dia wiper ada satu semprotan wiper tapi arahnya ada dua nih ya. Nah, terus untuk wiper sendiri di bagian depan ada dua. Oke, nah di bagian atas ini ada antena radio. Terus kita ke bagian samping. Nah, bagian samping ini fender dilengkapi dengan lampu sen. Terus habis itu ban, ini ban. Nah, yang membedakan antara yang ECKD biasa dengan yang limited edition ini adalah bannya. Dia bawaannya sudah 2-tone velgnya ya. Terus habis itu untuk ukur ban sendiri ini ketebalannya sekitar 80% juga masih ada. Nah, terus sudah dilengkapi bagian depan ini remnya rem cakram, bautnya 4. Terus habis itu untuk ukuran bannya sendiri ini dia di ini nih 17565R14. Oke. Nah, sekarang kita lanjut spion. Dia sudah elektrik tapi dia belum retract ya, belum ada sen juga. Nah, terus ada talang air, ada dilengkapi talang air. Terus habis itu untuk body sendiri dia tidak ada list-list ya, list apa-apa tidak ada, cuman ada ini aja nih, ada body kit aja di bagian bawah nih, ada body kit. Nah, terus untuk handle tangannya dia scrum ya, modelnya model tarik. Nah, ini ada colokan kunci. Nah, untuk kuncinya sendiri sebenarnya ini ada anak kuncinya cuman hilang ya, jadi cuman kalau kita bantu nanti untuk bikinkan juga bisa. Nah, ini kunci cadangannya. Nah, pembukaan remote-nya dia karena belum keyless jadi kita buka pintu dengan remote ya, dengan remote. Nah, sekarang kita buka, sudah kita buka, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita periksa dulu di door trim. Nah, ini door trim dia warnanya dominasi hitam. Terus untuk handle buka pintu dia warnanya warna silver. Nah, ini buat lock unlock pintu. Nah, terus di bagian sini ada pengaturan buat ini apa namanya, spion elektriknya. Terus habis itu ini pengaturan power window di keempat sisinya. Terus habis itu di bagian sini ada di keempat pintunya. Nah, di bagian sini ada buat lock unlock power window. Bagian bawah sini ada kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini jika kita mau tarik atau dorong pintu nih ada handle di sini. Nah, terus jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas pastikan sealer ya. Sealer pintu ini kondisinya masih oke. Kenapa? Karena apabila sealer pintu tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian, dan apabila sealer pintu cacat berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Nah, ini tampilan dashboard. Nanti kita satu persatu juga akan kita lihat. Terus habis itu ini tampilan jok ya, jok bagian supir serta penumpang. Nah, untuk jok sendiri dia bahannya bahan fabric tapi ini dilapisin dengan sarung ya, sarung tidak permanen. Dia MBTEC ini ya, dia MBTEC, jadi cukup bagus. Nah,
Terus untuk senderan kepala dia tergabung dengan jok ya, senderan kepala. Terus di bagian sini ada seat belt 3 titik, seat belt 3 titik di bagian sini. Terus habis itu ada buat reclining, maju mundurin senderan jok. Terus di bagian sini ada buat maju mundurin jok ya. Oke. Nah, terus kita ke bawah lagi. Nah, di bagian bawah ini kita bisa periksa nih, pastikan di bagian bawah jangan sampai ada bekas karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, ini pedal, pedal rem serta pedal gas, dua pedal aja karena dia matic. Nah, di bagian sini ada tuas jika kita mau buka kap mesin. Nah, terus di bagian sini ada tuas kita mau buka bagasi belakang, terus ada tuas lagi mau buka pengisian bensin. Nah, terus di bagian sini kita ngolong juga nih. Nah, kita ngolong juga di tapi gelap ya. Nah, di bawah jok pastikan bahwa di bawah jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke. Nah, sekarang kita masuk saja, kita lihat apa saja yang ada di dashboard. Nah, di dashboard mulai dari sini kisi-kisi AC di bagian kanan. Terus habis itu ini ada colokan kunci. Nah, kita coba colokin kuncinya dulu. Nah, sekalian kita coba start mobil. Nah, ini speedometer, cluster speedometer. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya ya, yang sudah perlu diperbaikin atau diservis. Nah, di bagian sini ini ada buat indikator RPM mobil. Di sini buat kecepatan kilometer per hour, kilometer per jam ya, per hour, hour, kilometer per hour, nah per jam. Nah, di bagian sini ada kilometer. Nah, kilometernya sekarang sudah jalan di 77.000. Nah, ini indikator bensin. Di sini kalau ada panah nih yang kecil, berarti pengisian bensinnya ada di sebelah kiri. Nah, terus bagian sini lagi nih ada nah ini agak ini nih. Nah, di sini lebih kelihatan. Nah, di sini ada gigi ya. Ntar agak buram nih. Nah, ini gigi. Nah, terus di sini seat belt tidak dipakai nyala. Nah, di sini rem tangan nyala, kalau pintu kebuka dia nyala. Oke. Nah, terus kita ke bagian sini. Nah, ini ada buat ini buat lampu sen, lampu dim serta lampu besar sama kecil. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat ini nih, buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah, terus ke bagian setir sendiri. Nah, kondisi setir juga masih oke ya. Kulit-kulit jeruknya juga masih oke, masih bagus. Nah, terus dilapisin nih ada ini lapisan sarungnya. Terus di bagian-bagian sini juga masih bagus, lambang Honda sudah dilengkapi dengan airbag. Terus sudah bagian setir, sudah kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini kisi-kisi AC ada dua. AC juga kita cek juga masih dingin. Ini tombol lampu hazard. Nah, terus udah layar gede nih, Android ya. Android layar gede, sudah dilengkapi dengan kamera mundur juga. Jadi kalau kita mundurin ini, nah ini kita lihat. Nah, ini kok nggak nyala mundurnya. Nah, ntar. Nah, ini agak ini nih, coba. Harusnya bisa sih. Nah, tuh keluar. Nah, oke. Okay. Nah, sip. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian bawah. Nah, di sini ada buat nyala matikan AC, di sini buat kecepatan angin AC ada 4 level. Ini buat fog lamp depan ya, mengaktifkan fog lamp depan. Nah, di bagian sini ada arah semburan angin AC, suhu AC, di sini ventilasi dalam serta ventilasi luar. Nah, di sini ada power outlet, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada cup holder 2. Nah, ini tuas transmisi matic-nya. Terus habis itu ada shift lock-nya juga, yang buat buka shift lock-nya ini dengan colokan kunci ya. Apabila kita parkir paralel atau biar bisa maju mundur pada saat kita parkir dan mesin mati. Nah, di bagian sini ada tuas seat belt, ada tuas rem tangan. Nah, di sini ada ini, kunci seat belt. Nah, di bagian sini juga bisa kita perhatiin kalau ada sisa lumpur nih atau ada karat-karat di sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di bagian sini airbag sudah dilengkapi nih, penumpang sebelah kiri. Nah, kisi-kisi AC juga di sini ada dua. Nah, laci penyimpanan tertutup. Nah, di bagian sini ada ini speaker.
kisi-kisi speaker, cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu mobil. Nah, di sini ada tempat naruh-naruh, bisa naruh koin atau benda-benda kecil. Mungkin cincin atau anting ya kali kalau perempuan penumpangnya. Di sini ada tuas buat power window. Nah, di sini tuas buat buka pintu. Warnanya warna silver. Sini buat lock unlock pintu. Oke, kita ke bagian atas. Bagian atas ada handle, tangan, terus sun visor, ada cermin juga tapi tidak ada lampu. Nah, terus sebelah sini ada apa ini namanya nih ya, spion tengah, ada pengatur kesilauannya. Nah, di bagian sini ada sun visor, ada cerminnya juga. Oke, nah bagian depan mungkin kita sudah cek secara keseluruhan. Saya buka dulu kacanya nih. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah, ini chrome juga ininya. Sekarang kita buka modelnya, model tarik. Kita buka, kita perhatikan saja apa yang ada di bagian belakang. Nah, ini dominasi warna hitam untuk door trimnya. Nah, ini buat handle buka pintu. Nah, ini buat lock unlock pintu. Di sini tuas buat power window. Nah, di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, sealer pintu juga kita periksa juga di sini. Nah, aman atau tidak. Nah, oke. Nah, sekarang ini tampilan jok bagian belakang ya. Nah, jok bagian belakang ini sendiri dia senderan kepala bergabung dengan jok ya. Jadi pelipatannya bisa 100% ke depan. Nah, terus di bagian sini ada seat belt 3 titik, ada 2. Terus ada 2 titiknya, 1 di bagian tengah. 3 orang dewasa bisa duduk di bagian tengah. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam saja. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker, ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu, tuas power window, handle buat buka pintu, dan ini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada handle tangan, terus habis itu ada lampu baca di bagian tengah, terus habis itu ada handle tangan juga di bagian sini. Oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan, terus cup holder 1. Oke. Bisa botol juga bisa sini kayaknya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini warna aslinya nih. Ini nih. Kelihatan nih. Nah, merah dia. Jadi merah Ferrari ya kalau orang bilang. Oke, bisa sih kalau mau dibalikin ke standar, bisa nanti dikupas aja nanti. Nah, ini ban velg sama ukuran ban sama, terus nah cuman di bagian belakang ini remnya masih tromol. Rem masih tromol. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, sudah dilengkapi dengan spoiler belakang. Nah, di bagian sini ada lampu rem. Kaca belum dilengkapi dengan defogger. Nah, di bagian sini ada wiper belakang. Nah, ini lambang Honda di stikerin juga. Nah, ini ada list chrome. Nah, di sini nih ada garnish di bagian kaca yang membedakan limited edition dengan tidak. Nah, di bagian lampu sudah kristal reflektor juga. Nah, cuman dia ada ini tambahan list chrome juga nih, aksesoris. Nih, aksesoris ya. Oke. Nah, terus sensor parkir ada 2. Terus untuk buka bagasi dengan tuas tadi di mana? Di dalam atau dengan ini nih, dengan kunci bisa. Oke, sekarang kita coba periksa saja bagasinya. Space bagasi memang tidak begitu besar untuk ukuran hatchback kecil. Nah, ini apa namanya? Dia pintunya ini sebenarnya kaca ya, kaca yang menjadi pintu. Jadi full kaca. Terus, nah, kalau kita mau ngelihat mobil yang aman tidak bekas nabrak belakang, kita bisa perhatikan di bagian sini. Pastikan bahwa jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Sama di sini juga kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, di bagian bawah sini ada tempat ban cadangan, dia full size tapi dia masih pakai kaleng. Nah, di bagian sini juga bisa kita lihat nih untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan nih. Oke. Sama bekas karat juga jangan sampai ada. Oke. Bagian bagasi sudah kita periksa, sekarang kita tutup. Nutupnya juga harus ekstra hati-hati juga nih segini. Nah, tinggal kita banting ya. Nah, oke. Jangan terlalu tinggi kita bantingnya. Nah, pengisian bensin ada di sebelah
kiri ada tambahan aksesoris nih. Terus untuk ban velg, nah ini kita bisa lihat ban juga tebal nih, masih sekitar 80% ada. Nah, terus kita lanjut ke bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini child lock juga sudah dilengkapin. Nah, ini sealer pintu. Kita periksa juga kondisi juga masih oke. Nah, ini tampilan belakang. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, door trim bagian depan juga kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu. Nah, ini ada sebagian yang ketutup dengan stiker ya. Nah, di bagian sini nih ketutup stiker. Tapi kita periksa juga kondisi juga masih oke. Nah, ini tampilan jok bagian depan serta tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah, sekarang kita ke bagian terakhir, bagian mesin ya. Nah, ini spion, ini lampu sen. Nah, ini kondisi velg sama ban. Sekarang kita lanjut ke bagian sini nih. Nah, bagian sini sekarang, nah buat bukanya ini, nah di sini nih agak ke kiri dikit. Nah, kita dorong ke kanan. Nah, Honda Brio ini mengusung mesin 1200cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, apa saja yang ada di bagian mesin, kita ke atas dulu. Nah, di atas kita periksa. Nah, sealer di kap mesin juga perlu kita periksa nih, untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Nah, terus bagian-bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas nih. Nah, terus di bagian depan juga apron, besi yang memanjang di depan juga kita periksa, pastikan kondisinya masih oke, tidak bekas reparasi. Bagian-bagian samping juga pastikan tidak bekas reparasi. Bagian di sini-sini nih, bawah-bawah sini, reparasi atau perbaikan. Nah, sini-sini juga perlu kita periksa ya. Nah, oke, apa saja yang ada di mesin? Mulai dari sini. Nah, di sini ada radiator ya. Radiator di sini buat pengisian radiator coolant. Nah, di bagian sini ada tuas jika kita mau nahan kap mesin. Nah, terus ini ada aki. Terus habis itu di sini ada filter udara buat mesin. Nah, di bagian sini ada jika kita mau ngecek, nah ini yang warna agak orange ya. Mau ngecek level oli mesin. Nah, di sini ada tutup buat pengisian oli mesin. Nah, di bagian sini ada modul ABS. Ini buat pengisian air wiper. Di sini buat ini tabung ini nih apa? Minyak rem. Oke. Okay. Nah, mungkin itu saja yang ada di mesin Honda Brio. Sekarang kita tutup. Nah, bagi yang berminat terhadap Honda Brio ini, silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari yang pertama rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesin, mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus matic-nya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih. Kita ada pas di Hook, letaknya di sini di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, nah pas di Hook sini. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru kami serta stok-stok terbaru kami. Nah, jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube Zal Motor Channel. Nah, apalagi ya, ini, oh, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video atau tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya.
terus di share atau bagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.